Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dikasihi, yang berbahagia tuaime, yang dikasihi al-fadil Ustaz Buddha, ikhwan khairul ikhwan, pada Buddha Umala Nifsa, ahli-ahli jatuh kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita telah sama-sama dapat menunaikan satu kewajipan, iaitu solat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah selepas ini pula kita akan mendengar satu ceramah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahul belakang lah ni, budak-budak ni Sahul belakang. Jadi sayanya nak mengambil kesempatan sikit saja, mana kesempatan tupai tuah nak pakat mari dengar Ustaz Budak ni ramah ada pada malam ni. Ambonya selepas pilihan raya ni mari dah 3-4 kali dah sini, tapi tak betulai hak ramah gini. Jadi mengambil kesempatan sini, ambo nak mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada semua hak ambo tulis di kain-kain rentang tu. Terima kasih kepada semua tu, memang maksud ambonya lagi tulah. Bukan setakat terima kasih kepada hak ngundi ambo apa dok, terima kasih tu memang sungguh daripada hati ambo ni. Terima kasih kepada semua, kerana apa maknanya rakyat telah pun menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat di negara yang merdeka, negara demokrasi. Maka rakyat telah menunaikan satu tanggungjawab, dia telah mengundi dalam pilihan raya baru ni. Dan kalau kita lihat lebih luas sikit, makna di seluruh negara hari ini, makna rakyat baru mula setelah 50 tahun merdeka, baru mula menunjukkan kuasa rakyat yang sebenar. Bahkan setengah-setengah daripada rakyat tu macam terpinga-pinga, baru berasa rupanya selepas 50 tahun merdeka ni, baru berasa rupanya rakyat ni ada kuasa. Dan sana kuasa, kalau selama ni kita menghadapi pilihan raya, boleh jadi dalam suasana rasa takut, kalau hak jadi cikgu kena ugu, kena berapa semua. Tapi apabila rakyat menunjukkan kuasa, sebenarnya hak dia menguguk-nguguk ni pun kita boleh tukar juga dia orang. Mana nampaknya kerajaan pun boleh ditukar. Jadi maknanya rakyat telah menunjukkan kuasa. Hak niat hak tu yang nak mengucapkan tahniah kepada semua rakyat dan mengucapkan terima kasih. Cuma nak peringat sikit dah lagi, sebagaimana Tok Guru Menteri Besar juga peringat, cuma bahasa tu boleh jadi lagu lain sikit. Pilihan raya sudah berlalu. Deh, pilihan raya sudah berlalu, makna tugas yang kita buat dalam pilihan raya ni berakhir dah. Cuma sebagai seorang Islam yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tugas dia sebagai da'i, sebagai orang yang mendakwah pada jalan Allah ni, tetap kekal duduk atas bahu masing-masing. Semua orang daripada kita ni masih lagi bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja dakwah ni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, menyeru kepada jalan Allah, ala basirah, di atas hujah yang nyata. Kemudian dia balik semula, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang bersama denganku,
mana orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena buat kerja dakwah ni. Jadi pilihan rayanya sudah berakhir. Cara dakwah boleh jadi kena berajah sikit. Dan Tok Guru sebut, kita orang Islam ni, pejuang-pejuang Islam ni, kita tidak dendam. Kita tak ada dah perasaan dendam saat itu. Sebab tu kalau ambo ucap terima kasih pun terima kasih semua. Tak ada perasaan dendam tu, bahkan kita kena berdakwah dengan penuh kasih sayang. Orang hok belawai dengan kita baru ni pun, sebenarnya apabila dia faham kepada Islam ni, dia sudah tentu bersama dengan kita. Dia peluang ni cukup luas kepada kita, dia kah baru pun, kerana dalam pilihan raya baru ni yang mana sebut, Cina di kulit pun dia nak masuk syurga juga. Ada hok pihak lawan kita baru ni, dia pergi marah ke Cina di kulit. Eh, Cina ni buat apa dia bersungguh tak sebut parti lah dah. Buat apa duk sungguh bersokong puak jemaah Islam ni? Buat apa nak kau gapo dia tu? Kalau orang Melayu, dia kata duk sokong puak itu tu pak tak nak ke syurga, puak Cina ni nak kau gapo? Puak Cina kata, "Eh, puak ambo pun nak ke syurga juga." Nene, maknanya puak Cina pun sebut nak syurga juga. Ini adalah merupakan satu peluang cukup besar kepada kita dan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kiranya kita tidak menjalankan dakwah kepada puak-puak dia ni. Maknanya kita kena rayak. Kita kena rayak, kena mengajak. Dia ambo sebut dah kepada Cina dia kan baru-baru ni, ambo kecek serupa ya dalam majlis Melayu serupa, dalam majlis Cina serupa, kerana ambo yakin sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi orang Cina baik, orang Sia baik, orang India baik, kita ajak, kita beri kefahaman Islam ini, kita kena laksanakan dakwah. Pilihan raya tu satu episod sudah selesai, cuma nak tunggu pula tu. Memenangi pilihan raya tidak bermakna kita sudah selesai melaksanakan kerja dakwah. Bahkan tugas kita lebih besar daripada itu dan lebih banyak daripada itu, dan mana ajak semua supaya kita rakyat di Wakaf Baru ni pakak-pakak baik belaka, pakak ngajak belaka, kalau buat makan tu ajak belakalah. Biarlah kalau baru ni boleh jadi, bila ambo kecek lagu ni ada di setengah-setengah tempat dia kata cek loh kita tak boleh. Oh, bak teh dia kata baru ni masa belawai baru ni puak kita ni maknanya apa ni? Calah dada apa semua, nelah dada apa semua. Ambo kata kalau adik kakak ni nelah dada, ambo ni bekok pak muka. Maknanya dari hak kita duduk belawai baru ni, tapi sebagai seorang da'i, sebagai pendakwah di jalan Allah Subhanahu Taala, kita kena terima hakikat itu dalam perjuangan dan kita kena sama-sama pun menyeru manusia kepada jalan ni dengan penuh kasih sayang. Deh, kalau nak kira hamba pas hari ni pun macam-macam lagi fitnah ni hak duk marilah kat hamba pas sehari dua ni. Maknanya kerana setengah pihak tu kata tak boleh terima hakikat keputusan pilihan raya dan sebagainya, jadi serangan tu mari depan kamu. Tapi ambo redha dan ambo harap Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keadilannya. Jadi ambo rasa sekadar itulah harap ambo sungguh kepada rakyat ni, kalau boleh Wakaf Baru ni kita semarakkan sungguh kerja dakwah ni. Maknanya apabila kita buat kerja dakwah ni, kerja pilihan raya pun sebenarnya jadi mudah. Eh, ambo minta sungguh-sungguh, dan ambo nak sebut ke adik kakak seninya juga, masa pilihan raya baru ni ambo nak ucap terima kasih. Ambo berasa adik kakak ke baru ni hok temu dengan ambo supaya saya belaka kat ambo baru ni. Jadi ambo harapnya hok saya tu ambo minta supaya berterusan. Tegurlah ambo, ajarlah ambo, royaklah gapo kat ambo supaya kita sama-sama boleh buat kerja ni, supaya adik kakak ni tetap sayalah kat ambo ni. Ambo minta tu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah nadzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.